Cil, masuk kamera dan ingin menyelamatkan Nyi Ronggeng yang sudah dikelabui oleh dayang-dayang Ratu Segitiga Bermuda. Mudah-mudahan Abang Menel malam ini bisa mengalahkan mereka dan menyadarkan Nyi Ronggeng ya. Itu Nyi Ronggeng itu sebenarnya baik itu, apalagi dari wajahnya itu cantik sekali ya. Allah Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para sahabat Abang Menel dan para sahabat Karsa TV. Kang Aven ya, Arif Pura Abang Menel. Malam ini Abang Menel mendatangi pasukan merah dan ingin menyelamatkan Nyi Ronggeng yang sudah dikelabui oleh dayang-dayang Ratu Segitiga Bermuda. Mudah-mudahan Abang Menel malam ini bisa mengalahkan mereka dan menyadarkan Nyi Ronggeng ya. Itu Nyi Ronggeng itu sebenarnya baik itu, apalagi dari wajahnya itu cantik sekali ya, cocok dengan Abang Menel tuh. Ya, buat para sahabat Abang Menel yang berada di Singapura, Malaysia, ya, Abu Dhabi, Thailand, semuanya tanpa terkecuali, terima kasih sudah mendukung Abang Menel. Semoga kalian semua, para TKW, para TKI, selalu mendapatkan suatu kebahagiaan yang kekal dan suatu ketenangan jiwa yang kekal. Dan semoga rasa kangen kalian, rindu kalian di tanah Indonesia ini merasa nyaman dan merasa tenang ketika melihat tayangan kami yang berada di Indonesia. Semoga kerinduan-kerinduan kalian dengan kerinduan di tanah air Indonesia ini bisa direda dengan tayangan Abang Menel ini. Baiklah para sahabat, kita datang lagi ya. Tadi kita udah kalah telak ya, tapi untung ada Ibad Putri dan sekarang kita nggak usah pakai Ibad Putri ya. Iya, kita coba lagi ya, kita maaf ya. Kita berusaha untuk menyelamatkan itu Nyi Ronggeng berbaju oranye apa kuning sih itu? Kuning, kuning ya. Itu sebenarnya orang baik itu, cuma dikelabui oleh dayang. Itu ada dayang Ratu Segitiga Bermuda ya. Kita mulai. Mana sih? Mana? Mana? Kita di pesisir tarungnya persatu ya, di pantai. Assalamualaikum. Mau salam lah kami ini, Ai. Ngomong apa kalian? Sudah, Nyai. Kamu itu sudah dirasukin iblis. Saya tahu, Nyai itu orang baik. Cuma Anda itu sudah dikelabui oleh dayang-dayang Segitiga Bermuda. Hah? Barang. Nyai, sudahlah Nyai, kita bermusyawarah, kita berjabat tangan. Cil, hati-hati. Nyai sabar, sabar, sabar Nyai, slow, slow Nyai, Nyai slow, kita damai. Kalau Nyai, kita damai sini. Ya. Ingat Nyai, ya.
Saya tahu Nyai itu orang baik. Ya. Jangan serang saya, Nyai. Ya. Jangan ngomong terus kalian. Sabar, sabar Nyai. Sabar. Sabar gimana caranya nih supaya menyadarkan. Maju kalian. Maju sini. Maju kalian, berdiri kalian. Ah, kita sudah ngajak baik-baik, tapi benar-benar kerasukan ini, para sahabat. Ini sebenarnya baik nih, cuma kerasukan ilmu jin kafir ini, sedikit ke bermuda. Iya. Cil, masuk kamera di tempat apa menel, nggak ada apa-apanya. Nyai, ingat Nyai, kita baik-baik sini Nyai. Jangan ngomong terus kalian. Nyai, udah benar-benar kerasukan ilmu iblis ini, para sahabat. Ini di dalam ada jin kafir ini. Kita emosinya gimana? Tinggi nih, tapi dari wajahnya sebenarnya orang baik nih, para sahabat. Itu luar biasa yang punya kafe, nata di kafe. Ini bukan orang sembarangan itu. Ya. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ya. Apa ini? Cil. Cil. Ya. Astagfirullah. Ya Allah. Astagfirullah. Kok ngapain? Ya. Ya Allah. Ya. Tapi udah teman-teman, ya ampun. Jerongnya kuat sekali, para sahabat. Jerongnya jenis apa ini? Jurus andalannya
Ya apalagi nih, ilmu apa nih? Gimana Kang Fer? Masih kuat enggak? Insyaallah kuat. Lumayan kali ya mainnya. Sebenarnya itu orang baik tuh, Kafir. Wah, oh, itu orang baik. Tapi sudah dirasuki oleh iblis. Sudah dirasuki oleh iblis. Masya Allah. Allah Akbar. Astagfirullahaladzim. Mana ya, lari? Nah, persahabat, nanti kita lanjut lagi dalam misi melawan antek-antek dan dayang-dayang segitiga bermuda untuk menyelamatkan Nyi Ronggeng. Satu Nyi Ronggeng ini yang sudah dirasuki jin kafir ya. Baiklah para sahabat, kita akhir dulu, akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.